Oke, teman-teman. Nah, kita mau berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu tentang algoritma Facebook. Langsung saja kita menuju ke Facebook. Kita cepat aja biar enteng. Kalau yang asli agak sedikit berat. Kalau ini LED, LED itu sangat mudah sekali. Nah, ini Facebook saya, namanya bukan ya. Nah, artinya Andika ini. Nah, karena memang nama saya Ayu Andika, terus saya singkat menjadi juga. Nanti yang belum ditambahkan pertemanan, tambahkan pertemanan ya, biar menjadi keluarga. Oke. Nah, ini teman saya sebanyak 3.800, diikuti 17 orang. Ini Facebook baru ya, baru buat kemarin lah saya habis buat yang channel. Saya akan jelaskan lagi. Ini sudah jadilah, lumayan lah ini. Nah, ini terus saya lihatkan kepada teman-teman ini, mengapa setiap saya upload ada yang nge-lag. Terus selectnya tuh banyak sekali, lebih dari 100 gitu loh. Kalau ini kan Facebook, nah ini yang Facebook yang cek counter sangkubut itu yang satu hari kemarin ya, kemarin. Tapi yang sebelum-sebelumnya tuh nyampe banyak sekali. Ini 100 karena ini motor ya. Tapi kalau orang ini, yang kalau saya sendiri ini sampai 294. Ini sampai 55 ini ya, kalau video memang agak sedikit peminatnya, tapi kalau foto banyak sekali yang like nih, sampai 200. Nah, ini sampai 428. Nah, ini murni ya ini ya, jadi tidak tipu-tipu ini, jadi tidak pakai super like atau yang lainnya, ini murni. Jadi nanti teman-teman kalau foto ini 359, setiap kali aku foto-foto nanti bisa banyak yang nge-like. Kira-kira 100 lebih kan udah lumayan gitu loh. Ini saya akan bahas di sini ya. Ini bisa dilihat dulu nanti. Ini saya scroll ke bawah dulu ya. Itu cuplikan ini. Ini yang di Facebook Ancaka Channel yang saya buat itu. Itu like-nya sampai 600 ya. Ada yang sampai 1800. Itu yang saya buat lama, itu juga pakai trik saya. Ini juga di sini 290. Oke, bisa di scroll sampai bawah, nanti bisa dicek di Facebook Lab, namanya Yukan. Nah, ini seperti janji saya yang saya buat ini di siaran langsung di grup Facebook. Saya akan membagikan ilmu tentang algoritma Facebook dan ilmu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Dan ini 414 ya teman-teman ya. Banyak sekali ini 300. Nah, caranya sangat mudah sekali. Bisa disimak dengan baik-baik ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Scroll ke bawah. Oke, ke atas deh. Oke. Kita lihat pertemanan saya, nanti saya akan buat menjadi 5.000 teman. Ini baru mencapai 3.800 ya. Tapi nanti saya akan buat menjadi 5.000. Oke, kita bayangkan saja. Kenapa kok bisa nge-like sampai segini banyaknya tuh? Ini ya. Bisa kita lihat. Teman-teman, ini saya tidak mengenal teman-teman semua ini. Ini kok bisa ya? Kok tidak bisa seperti ini dulu? Aku nggak bisa kenal ini. Misalkan ini ada Asari, Portabili, saya belum kenal juga ini. Maksudnya nggak kenal deket gitu loh. Cuma kenal di Facebook saja. Terus Sri Sunarti, Arfian Adi, Sarmila Ningsih. Nah, ini saya cuma kenal di Facebook saja. Tapi kenapa kok bisa nge-like gitu loh? Nah, ini malah ada yang
pasang ini gimana ini. Aduh, nah bisa dilihat dulu ya nanti ya, caranya mudah sekali dengan cara ilmu mengira-ngira saja. Mengira-ngiranya bagaimana ini ya, ini sampai 150 ini baru ya, soalnya ini foto motor lah, ini aja yang baru kemarin sampai 294. Oke, yang mengelek siapa saja sih ini? Kang Soleh, Pak Isputra, Andi Tua, Yon Mahendra, ini adalah teman-teman yang tidak saya kenal. Ini kenal dari Facebook, tapi bisa mengelek. Kenapa? Karena ini saya dapatkan dari mana? Dari sini ya. Dari teman ini yang dari 809 tadi, saya mencarinya adalah di sini. Di grup, kita lihat grup ya. Nah, kita lihat grup, ikut grup misalkan Anggarawa Tercinta. Di grup Anggarawa Tercinta. Nah, ini kita cari yang like-nya banyak. Nah, ini satu jam yang lalu ya. Mohon bantuannya, itu masih bit hitam plat nomor lah. Ini kan cuman informasi aja ya di sini ya. Nah, kita lihat like-nya 110. Karena ini adalah 221.000 anggota, kan banyak sekali anggotanya ya. Jadi kan otomatis kalau ada yang ngepost pasti ada yang like banyak ya. Nah, kita ambil simpelnya saja, kita ambil teman di sini ya teman-teman ya, yang like. Ingat, kita ambil teman yang like. Kita tambahkan pertemanan di teman kita ya, kita tambahkan seperti ini. Nah, lanjut seperti ini, kita tambahkan pertemanan sampai nanti habis. Nah, mungkin teman-teman akan paham sendiri nanti ya. Nah, terus bagaimana? Nah, seperti itu ya. Apakah sudah paham teman-teman? Nah, mungkin sudah paham ya. Jadi kita ambil yang mengelek saja. Nah, ini mengeleknya sampai 600 ya ini ya. Padahal ini gambar apa ini? Salatiga Suruh. Nah, ini kayaknya habis zaman dulu ya, teman-teman ya. Oh, ini di sini kita ambil yang like saja. Kita tambahkan pertemanan. Oke. Nah, ini otomatis nanti akan mengelek gambar kita, karena ini kan mengelek gambarnya orang lain, dan ini pasti ini tidak kenal yang namanya Gito ini ya. Tapi ini bisa mengelek ini karena dia ikut di Anggarawa Tercinta, dan orang lain pada ngelek, dia kita ngelek gitu, karena juga muncul di berandanya juga ya. Oke, apakah sudah paham? Intinya kita cari teman yang mengelek, itu aja. Caranya sama ya, kita nanti di grup, misal di ini Lowongan Kerja Anggarawa, misal kita di grup Ungaran, saya kan orang Ungaran ya, atau di grup Jakarta, grup mana saja nanti yang ngelek-ngelek saja ya. Jadi seperti itu, sampai 5.000 pasti nanti akan terjadi yang namanya seperti ini. Kalau teman-teman mengupload gambar atau gambar yang cantik atau yang unik, pasti banyak sekali yang like, karena teman 3.800 kalau enggak 5.000 nanti otomatis akan banyak yang like. Mungkin segitu saja yang bisa saya berbagikan kepada teman-teman. Semoga nanti bisa bermanfaat pada teman-teman ya.
Oke. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan lagi video yang bermanfaat agar bisa menjadikan motivasi atau yang gimana gitu ya. Di sini saya di basecamp ini ya teman-teman ya. Mungkin segitu aja, ini brand bukan yang belum di add, silahkan di add nanti biar saya jadikan video-video lagi di sini. Banyak lagi ya teman-teman ya, pokoknya jangan lupa di subscribe dan di lihat terus, aktifkan loncengnya juga ya. Terima kasih teman-teman yang menonton, selamat malam, semoga sehat selalu. Thank you.